Sebelumnya, like dan subscribe channel kami. Fakta dan mitos tentang Daru. Daru atau masyarakat sering menyebutnya obor lurah adalah cahaya terang di langit, biasanya muncul sebagai pertanda akan terjadi perubahan besar dalam suatu kepemimpinan, baik di tingkat desa maupun nasional. Sangat umum di Nusantara dan dipercayai, Daru biasanya sering terlihat jika ada pemilihan kepala desa. Seperti baru-baru ini, Daru muncul di Desa Pecabean, desa yang sedang mengadakan pemilihan kepala desa, dan dapat disaksikan dengan mata telanjang. Daru atau dalam bahasa pewayangan disebut Wahyu Mahkuto Rama, biasanya jatuh pada pemimpin yang tercerahkan atau tersucikan lahir dan batinnya. Sehingga muncul cahaya keilahian dalam dirinya, sebagai bekal memimpin dengan penuh ulas asih, adil dan amanah dalam menjalankan kepemimpinan sebagai misi keilahian. Wahyu Mahkota Rama sebenarnya adalah pitutur yang menjadi pegangan seorang raja, tidak berupa kitab atau prasasti tapi wejangan yang harus ditanam dalam hati. Seorang pemimpin akan menjadi sempurna jika punya 9 watak di antaranya. Matahari. Berwataklah seperti matahari yang menjadi sumber terang pemberi kehidupan seperti matahari. Bumi. Berwataklah seperti bumi yang selalu ikhlas memberi. Bulan. Berwataklah seperti bulan yang selalu teduh menyejukkan serta memberikan ketenangan dan kedamaian. Bintang. Berwataklah kamu sebagai bintang yang mampu menjadi petunjuk arah ketika kompas sudah tidak bisa dipedomani. Langit. Berwataklah sebagai langit yang lapang luas, membentang. Laut. Berwataklah seperti laut yang tenang karena kedalamannya. Angin. Berwataklah seperti angin yang mampu menyusup ke berbagai tempat agar bisa melihat dengan mata kepala segala masalah yang harus diketahui. Air. Berwataklah seperti air yang selalu mengalir ke bawah dan rata. Api. Berwataklah seperti api yang membakar apapun yang dilalui, yang berarti adil tanpa pandang bulu.